Pada bulan suci Ramadan, semua umat Islam diharuskan melakukan ibadah puasa mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sebelum mulai berpuasa, umat Islam harus mengucapkan niat puasa yang bisa diucapkan usai sholat tarawih di malam hari. Membaca niat puasa merupakan wujud kemantapan hati untuk berpuasa dengan wujud ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya mendekatkan diri kepadanya. Dalam konteks puasa Ramadan, niat harus dilafalkan pada malam hari sebelum fajar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Berikut ini niat puasa Ramadan yang bisa diucapkan umat Islam usai sholat tarawih. Artinya, saya niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala. Ulama tafsir Al-Quran, Prof. Quraish Shihab menjelaskan dalam bukunya yang berjudul M. Quraish Shihab, menjawab mengucapkan niat puasa secara lantang tidaklah wajib. Diucapkan dengan tekad yang bulat di dalam hati pun sah-sah saja.